semua. Gaji 2-3-4 ribu dia dapat. Dengan buah yang banyak ini, kan kita kerja di ibadat kita, kebajikan rawatan perubatan, tempat tinggal, kita akan menepati segala-gala yang disyaratkan oleh kedutaan kita. Sahabat semua, hari ini saya akan memperlihatkan sebuah ladang di negeri Pahang, rekan sahabat semuanya. Di ladang Kampung Velkra Sri Makmur Berhad. Inilah penampakan ladangnya. Bagi teman-teman atau rekan semua yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berminat bekerja di sektor peladangan, mari bergabung bersama kami di ladang Velkra Kampung Sri Makmur. Inilah penampakan ladang kita, teman-teman semua. Di sini kita kekurangan orang. Luas ladang sekitar 2000 hektar, teman-teman. Dan saat ini kami bekerja di sini 20 orang. Dan kami membutuhkan lebih banyak lagi rekan-rekan sahabat semua yang kerjanya di sektor perladangan. Ini rekan kita yang keluarkan buahnya menggunakan kereta sorong atau arko. Bisa juga pakai Kubota. Tapi rekan-rekan semua yang ada di sini ini memilih untuk menggunakan kereta tolak karena kondisi kebun kelapa sawitnya masih rendah lagi, jadi agak sulit untuk Kubota masuk ke dalam kong. Oke, rekan semuanya, bagi yang berminat. Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya teman-teman semua ya. Karena di akhir video nanti saya akan berbagi nomor WA atau WhatsApp yang bisa dihubungi baik yang ada di pihak pengurusan perladangan maupun yang ada di perkantoran ya. Di ladang ini buahnya sudah mulai keluar, sudah banyak yang hitam, tinggal masak, tinggal memasak ini 1-2 bulan lagi. Dan ada juga yang sudah banyak yang sudah masak ini, yang untuk saat ini. Contohnya seperti ini yang saya potong tadi. Ini. Buahnya keliling. Nah, ini teman-teman kita yang menyusun pelepah yang tadi saya potong. Ini buahnya teman-teman. Keliling. Nah, ini rekan kita yang motong buahnya. Ini memang skillnya rekan kita ini. Kali ayun langsung jatuh. Bagi teman-teman yang skillnya di bidang potong buah, akan ditempatkan di bagian pemotongan. Yang skillnya di bagian muat buah akan ditaruh di situ juga. Begitu juga yang loading buah ke dump truck-nya. Hmm.
Bagi rekan-rekan semua yang kebetulan ada di dalam negeri, khususnya rekan-rekan semua yang dari NTB ya, ada di dalam negeri, nanti saya cantumkan nomor WA di bagian muatan buah yang di bagian kontrak ya. Saya cantumkan nomor WA-nya di sana nanti untuk rekan-rekan semua hubungi. Nah, ini teman-teman kita yang bekerja di sini. Halo guys. Nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi rekan-rekan semua. Ini dari Lombok Tengah ini, Batu Bolong. Memang Batu Bolong ini tak asing bagi warga NTB. Semua tahu bagaimana kehidupan di desa Batu Bolong itu sendiri. Oke rekan-rekan semua ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan tekan notifikasi loncengnya untuk mengupdate video-video kami selanjutnya. Oke, salam anak rantau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sebagai pengurus kawasan di Pelkra Seri Makmur mengucapkan terima kasihlah kepada keluarga saya daripada Indonesia satu rumpun, satu agama. Jadi sama-sama di Pelkra Seri Makmur, saya amat bersyukurlah kerana mereka ni kerja kuat-kuat semua. Gaji 2 3 4000 dia dapat dengan buah yang banyak ini. Kita kerja di sebagai Taman Seberan . Jadi saya minta lah kalau ada rakan-rakan kita dari sana, kalau yang berminat, datanglah di sini. Kita ada berbagai-bagai peringkat. Yang peringkat tahun kedua, kita generasi ada semua. InsyaAllah, kalau kerja di sini, kita sebagai company daripada kerajaan sendiri, syarikat kerajaan, semua kebajikan yang patut kita tolong, semua tertolong. Dari segi agama, ibadat kita, kebajikan rawatan perubatan, tempat tinggal, kita akan menepati segala-gala yang disyaratkan oleh kedutaan kita bersama kerajaan Malaysia lah. Jadi saya amat terharu lah, mereka ni kerja kuat apa yang boleh Ini pengurus ladamnya Kamal, ini PA, Cik Abdulai, ini rakan-rakan kita. Ini petani kita datang ziarah untuk kongsi-kongsi takut ada apa-apa. Semuanya nampak tak ada apa isu. Alhamdulillah selamat mereka. Mudah-mudahan kita sepanjang sini selamat bekerja, selamat segala-galanya, dan boleh buat simpanan untuk balik ke kampung nanti. Itulah doa saya, semoga kita selamat semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke rekan sahabat semua, bagi rekan-rekan sahabat semua yang berminat, mari bergabung bersama kami di sini di PT Pelka Sendirian Berhad. Oke? Boleh. Selamat datang semua. Datang. Oke. Okay,